Kawan-kawan merapat. Kalau kita berbencar, kawan-kawan, pemerintah tetap akan meyakin kita. Itu yang kawan-kawan harus pahami. Harapan kami dari pimpinan cabang, konsulat cabang, mengharapkan dukungan kawan-kawan terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang 13. Kawan-kawan sudah paham, kemarin telah muncul makhluk PP78. Yang mau tidak mau harus kita telan, karena sudah disahkan oleh pemerintah. Apakah ini akan terulang kembali tentang revisi Undang-Undang 13? Apakah kita akan baru tersadarkan setelah revisi Undang-Undang 13 disahkan? Kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa buruh Bekasi melawan. Jangan dianggap buruh Bekasi tertidur. Jangan dianggap buruh Bekasi tidak punya nyali. Kita sudah terbiasa dizalimi. Kita sudah biasa ditekan. Justru tekanan dan zaliman yang dilakukan itu membangkitkan semangat kita. Membangkitkan semangat kita untuk melakukan perlawanan. Siap kawan-kawan? Jika lo siap merapat kawan-kawan, kami sudah tunjukkan kepada kalian semua bahwa kami siap berpanas-panas berjuang bersama kawan-kawan. Kami